Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam mesra. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu doakan agar kamu semua sentiasa dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala musibah. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, molehlah kiranya cikgu memperkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Zulkifli bin Muhammad Zulkifli dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 171. Murid-murid boleh panggil cikgu dengan panggilan Cikgu Iki. Baiklah, murid-murid. Adakah kamu semua sudah sedia untuk mengikuti sesi pembelajaran bersama cikgu? Cikgu berharap agar kamu semua sudah bersedia dengan mempunyai buku teks sains, alat tulis dan buku catatan. Pada hari ini, kita akan mempelajari salah satu tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran sains tahun 6, iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan. Terdapat dua standard kandungan dalam tajuk ini, iaitu ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan dan kepentingan menjaga keseimbangan alam. Untuk pengetahuan murid-murid juga, terdapat 5 standard pembelajaran yang terkandung dalam tajuk ini. Antara standard pembelajaran tersebut adalah, pertama, menjelaskan dengan contoh haiwan yang pupus. Kedua, menjelaskan dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan. Ketiga, menjelaskan melalui contoh faktor ancaman menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan. Keempat, menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan serta tumbuhan. Dan yang terakhir, memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan serta tumbuhan. Berdasarkan standard pembelajaran yang telah cikgu sebutkan tadi, maka terdapat 6 objektif pembelajaran. Setelah selesai sesi pembelajaran kita pada hari ini, kamu seharusnya dapat menyatakan dengan betul maksud kepupusan haiwan, menyatakan dengan betul maksud haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan, menyatakan, menyenaraikan dan mengenal pasti haiwan pupus serta haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan, menyatakan dan menyenaraikan faktor-faktor ancaman yang menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan, menyatakan dengan betul maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan serta tumbuhan. Di samping dapat menyatakan, menyenarai dan mengenal pasti cara atau aktiviti bagi pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan serta tumbuhan. Wahai murid-murid yang cikgu kasihi, sebelum cikgu menerangkan dengan lebih mendalam tajuk ini, marilah kita bersama-sama melihat dan memerhati video yang telah
cikgu sediakan. 23 November 2019, hari Sabtu, jam 5.23 petang, kita kehilangan the last Sumatran Rhino, Badak Sumbu Sumatera. Kita declare yang ada dalam captive Badak Sumbu Sumatera ni officially dah pupus dalam Malaysia. Apakah pemerhatian yang boleh kamu buat berdasarkan video yang telah ditonton? Mengapa perkara tersebut terjadi? Adakah haiwan lain mengalami nasib yang sama seperti badak sumbu ini? Boleh kamu ramalkan apakah faktor-faktor yang menyebabkan kejadian tersebut? Kesemua persoalan ini akan cikgu jelaskan sebentar lagi. Baiklah murid-murid yang disayangi. Pada video tadi, penyampai ada menyebutkan perkataan pupus. Boleh murid-murid nyatakan apakah maksud kepupusan? Ya, tepat sekali. Kepupusan haiwan bermaksud lenyapnya atau sudah tiada lagi spesies haiwan di bumi ini. Spesies haiwan yang telah pupus hanya dapat kita ketahui kewujudannya melalui penemuan fosil, sejarah dan penyelidikan. Berdasarkan maksud kepupusan tersebut, boleh murid-murid nyatakan dan senaraikan contoh haiwan yang telah pupus itu? Bagus, murid-murid. Berikut merupakan beberapa contoh haiwan yang telah pupus. Dapatkah kamu kenal pasti haiwan-haiwan ini? Haiwan-haiwan ini adalah dinosaur, burung dodo, mamut, kuaga, harimau bertaring lengkung, singa laut Jepun, harimau dahan Taiwan dan ikan lumba-lumba Sungai Cina serta harimau Jawa. Tahniah kepada kamu semua kerana dapat mengenal pasti haiwan-haiwan ini. Sekarang, mari kita lihat pula apakah maksud haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Diancam kepupusan bermaksud spesies yang semakin berkurangan bilangannya dari tahun ke tahun. Jika tiada usaha untuk menyelamatkan spesies haiwan dan tumbuhan dari diancam kepupusan, maka lama-kelamaan spesies boleh menjadi pupus. Kita tidak mahu perkara ini terjadi. Betul kan, murid-murid? Bagus, kerana kamu mempunyai sikap cakna dan peka terhadap isu ini. Berikut merupakan beberapa contoh haiwan yang diancam kepupusan. Boleh kamu kenal pasti haiwan-haiwan ini? Haiwan-haiwan yang diancam kepupusan ini adalah harimau Malaya, tenuk dikenali juga sebagai tapir, orang hutan, gajah, dugong, burung enggang, penyu dan panda. Syabas kerana dapat mengenal pasti haiwan-haiwan ini. Sekarang, cikgu mengajak kamu semua untuk mengenali dan mengenal pasti pula tumbuhan yang diancam kepupusan. Antara tumbuhan tersebut adalah anggerik merpati, orkid selipar, bunga rafflesia, periuk kerah, pokok cengal, pokok tongkat ali, pokok kacik Fatimah dan juga pokok meranti. Murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, sungguh rugi jika spesies haiwan dan tumbuhan ini terus lenyap dari muka bumi kita. Oleh itu, dapatkah kamu senaraikan faktor-faktor yang menyebabkan kepada ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan?
Betul, murid-murid. Terdapat dua faktor ancaman kepada haiwan dan tumbuhan. Faktor tersebut adalah faktor aktiviti manusia yang merangkumi aktiviti penerokaan hutan, pemburuan dan pencemaran. Faktor seterusnya adalah faktor bencana alam. Faktor ini merupakan faktor semula jadi dan tidak dapat dikawal oleh manusia. Baiklah, murid-murid. Untuk pengetahuan kamu semua, faktor aktiviti manusia iaitu penerokaan hutan secara tidak terancang boleh mengancam kepada kepupusan haiwan dan tumbuhan. Penerokaan hutan ini dijalankan bagi tujuan pembalakan, pembangunan, pembinaan jalan raya, perindustrian, pertanian dan untuk pelancongan. Penerokaan secara tidak terancang boleh mengakibat kepada kesan kemusnahan habitat semula jadi kehidupan liar dan kemusnahan tumbuh-tumbuhan. Seterusnya, aktiviti pemburuan secara haram merupakan aktiviti manusia yang seringkali dilakukan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Mereka memburu bagi mendapatkan daging, kulit, bulu, gading, sumbu dan tanduk. Bahagian-bahagian haiwan ini kemudiannya digunakan bagi menghasilkan beberapa produk dan barangan seperti pakaian, sumber makanan, barang perhiasan seperti beg tangan dan tali pinggang serta sebagai sumber kepada ubat-ubatan tradisional. Adakah murid-murid tahu bahawa jika pemburuan haram ini tidak dikawal, ia boleh menyebabkan haiwan liar diancam kepupusan? Ya, betul. Haiwan-haiwan ini boleh menjadi pupus. Murid-murid sekalian, terdapat tiga pencemaran alam disebabkan oleh aktiviti manusia. Pertama, pencemaran air. Pencemaran ini disebabkan oleh aktiviti tumpahan minyak, pembuangan sampah dan pembuangan sisa toksik ke dalam sistem perairan negara. Pencemaran udara pula berpunca daripada asap kilang dan aktiviti pembakaran hutan. Yang terakhir merupakan pencemaran tanah. Pencemaran tanah boleh berlaku kerana sikap manusia yang rakus membuang sisa toksik dan sampah secara berleluasa. Bukankah mereka ini sungguh tidak bertanggungjawab? Ish. Segala pencemaran ini boleh memberi kesan kepada ancaman kehidupan haiwan dan tumbuhan. Selain itu, faktor bencana alam seperti banjir, gempa bumi, puting beliung dan ribut taufan boleh memberi kesan kepada ancaman kepupusan haiwan serta tumbuhan. Hal ini kerana ianya boleh mengakibatkan banyak haiwan mati kerana tidak dapat melarikan diri dan banyak tumbuhan musnah dalam bencana tersebut. Sekarang, cikgu teruskan lagi sesi pembelajaran kita. Adakah murid-murid masih bersemangat? Bagus! Teruskan semangat kamu. Bagi mengelakkan haiwan dan tumbuhan daripada diancam kepupusan, aktiviti dan usaha pemeliharaan serta
pemuliharaan perlulah dilaksanakan. Adakah kamu mengetahui maksud pemeliharaan? Ya, tepat sekali. Pemeliharaan bermaksud mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musnah. Terdapat beberapa cara bagi proses pemeliharaan. Antara cara tersebut adalah mendidik masyarakat tentang kepentingan melindungi haiwan dan tumbuhan, mengelakkan membeli produk atau barangan daripada bahagian badan haiwan, terutamanya daripada spesies yang terancam seperti ular dan harimau, menganjurkan kempen seperti kempen menentang pembalakan dan pemburuan haram, mewartakan hutan simpan, mewartakan spesies haiwan dan tumbuhan terancam sebagai spesies yang dilindungi, menebang pokok-pokok terpilih sahaja untuk kegiatan pembalakan, menguatkuasakan undang-undang dan peraturan berkaitan haiwan liar, serta mewartakan kawasan laut sebagai taman laut dan kawasan paya bakau sebagai tapak Ramsar. Murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, pemuliharaan pula bermaksud mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal supaya ianya boleh dinikmati oleh generasi akan datang. Bolehkah kamu nyatakan, senaraikan dan kenal pasti cara bagi pemuliharaan haiwan dan tumbuhan? Syabas! Tepat sekali! Berikut merupakan cara pemuliharaan tersebut. Mewujudkan pusat rehabilitasi atau konservasi seperti pusat pemuliharaan orang hutan di Sepiluk Sabah serta pusat konservasi dan penerangan penyu di Melaka. Menanam semula pokok di kawasan pembalakan serta membuat penyelidikan dan kawalan terhadap penyakit yang menyerang tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Sekarang, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Jom murid-murid, kita jawab soalan yang telah cikgu sediakan. Adakah kamu semua sudah bersedia? Jawab dengan jujur ya. Soalan 1. Antara haiwan berikut, yang manakah telah pupus di bumi ini? A. Kelawar. B. Burung dodo. C. Ayam Belanda. D. Penguin. Apakah jawapan murid-murid sekalian? Cikgu beri masa 5 saat untuk kamu menjawabnya. Jawapannya adalah B, mewakili burung dodo. Sekarang, soalan 2. Cikgu harap kamu semua sudah sedia. Rajah menunjukkan beberapa jenis tumbuhan yang terdapat di Malaysia. Antara tumbuhan tersebut, yang manakah diancam kepupusan? A. P dan Q. B. R dan S. C. Q dan R. Dan D. P dan S. Cikgu bagi masa 5 saat lagi untuk kamu fikirkan jawapannya.
Jawapannya adalah C, iaitu Q dan R. Q adalah bunga rafflesia, manakala R pula adalah periuk kerah. Tumbuhan P iaitu teratai dan tumbuhan S iaitu pokok cili, bukan tumbuhan yang diancam kepupusan. Kita beralih kepada soalan seterusnya. Antara aktiviti manusia berikut, yang manakah boleh menyebabkan ancaman kepupusan haiwan? A. Pembersihan sungai. B. Pembalakan yang tidak terkawal. C. Menternak ikan di dalam sangkar. D. Menempatkan haiwan yang dilindungi di pusat rehabilitasi. Apakah jawapan kamu, wahai murid-muridku? 5 saat lagi cikgu berikan. Betul! Tepat sekali! Jawapannya adalah B. Pembalakan yang tidak terkawal. Pembalakan yang tidak terkawal boleh merosakkan dan memusnahkan habitat haiwan serta tumbuh-tumbuhan. Kita beralih kepada soalan berikutnya. Apakah faktor utama kepada ancaman kepupusan spesies gajah? A. Penghutanan semula. B. Pencemaran tanah. C. Pemburuan bagi mendapatkan kading. D. Penempatan semula gajah di pusat konservasi. 5 saat lagi cikgu berikan kepada kamu. Mari kita semak jawapannya. Jawapannya adalah C. Pemburuan bagi mendapatkan gading. Gading gajah digunakan sebagai perhiasan yang bernilai tinggi. Jom murid-murid, kita jawab soalan seterusnya. Antara penyataan berikut, yang manakah bukan aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan bagi mengekalkan spesies haiwan dan tumbuhan? A. Melindungi sumber alam daripada musnah. B. Mengelakkan kesusutan sumber alam. C. Menyelamatkan spesies haiwan dan tumbuhan daripada kepupusan. D. Memusnahkan habitat haiwan dan tumbuhan. Apakah jawapannya, murid-muridku? Fikir baik-baik ya. Pilih jawapan yang sesuai. Jawapannya adalah D. Memusnahkan habitat haiwan dan tumbuhan. Pemusnahan habitat haiwan dan tumbuhan boleh menyebabkan kehidupan dan kelestarian spesies haiwan dan tumbuhan ini terancam. Kita beralih pula kepada soalan yang terakhir. Rajah menunjukkan beberapa aktiviti yang dijalankan bagi menyelamatkan spesies haiwan dan tumbuhan daripada diancam kepupusan. Kenal pasti aktiviti berikut mengikut kategori yang betul, sama ada dalam kategori pemeliharaan atau pemuliharaan. Oh ya, murid-murid, kenal pasti dengan betul-betul ya. Jangan terkeliru. 5 saat lagi cikgu berikan. Jawapan bagi soalan ini adalah D. C adalah pewartaan hutan simpan, manakala K adalah kempen bagi aktiviti pemeliharaan. H pula adalah pusat konservasi, manakala I adalah penanaman semula pokok yang mewakili aktiviti pemuliharaan. Syabas dan tahniah kepada yang telah menjawab dengan betul.
kepada murid yang tidak berjaya, jangan putus asa. Teruskan usaha. Kamu boleh. Baiklah, murid-muridku. Dengan berakhirnya soalan tadi, maka berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita imbas kembali apa yang telah kamu semua pelajari bersama cikgu, Cikgu Iki. Kita telah mempelajari berkaitan kepupusan dan diancam kepupusan, serta cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. Cikgu harap semoga kamu semua mendapat manfaat dan ilmu pengetahuan sepanjang sesi pembelajaran pada hari ini. Ingatlah, wahai murid-muridku, peliharalah alam kita demi kesejahteraan hidup. Sayangi alam sekitar, sayangi haiwan. Jadilah warga yang bertanggungjawab. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.